فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ustadz, bisakah saya mencicil rumah di salah satu instansi syariah di Indonesia dengan akad murabaha tanpa wakalah atau murabaha dengan wakalah? Ini agak repot juga ya. Misalnya kalau nanya itu, saya menjawab pertanyaan kalau saya tahu akadnya secara detail kayak bagaimana. Tapi kalau sistem, kemudian kata murabaha juga di istilah orang-orang yang menggunakan di perbankan di Indonesia ini, itu juga sebuah kata yang kadang digunakan terlalu luas. Kadang digunakan bukan pada tempatnya. Ada masuk di pembahasan mudharabah, ada masuk di pembahasan riba, ada masuk di pembahasan lain. Ya. Tapi kalau dalam konteks misalnya dia cicil rumah, kemudian bank sebagai pihak yang membeli rumah itu, kemudian orang ini cicil kepada bank, maka itu disyaratkan padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, banknya ini dia harus beli rumah itu dulu cash. Setelah dia miliki, baru dia transaksi dengan pihak pemesan yang akan beli. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan apabila si pemesan orang yang akan beli ini tidak jadi beli, maka si bank nggak boleh memaksa dia beli. Dan syarat yang ketiga, apabila terjadi kerusakan, kerugian pada rumah, misalnya rumahnya terbakar sebelum transaksi, maka itu ditanggung oleh bank, bukan ditanggung oleh si pemesan atau orang yang akan beli. Nah, itu baru orang yang berbisnis namanya. Orang yang berbisnis itu dia ada untung, tapi dia juga tahu ada risiko, itu berbisnis namanya. Tapi kalau dia mau untung murni, dia jamin keuntungannya, selalu dia bebankan kerugian pada orang lain, nah itu jalan yang tidak benar. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.